Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya di Pelabuhan Ratu bersama relawan yang mendukung calon bupati Asep Jafar. Siapa? Asep Jafar. Well. Well. Pertemuan pertama itu kesannya enak. Kalau dia itu udah, kalau komitmen itu pasti dilakukan. Hilang rasa itu ada. Okay. Nah, sebelum mendukung Asep Jafar, pernah nilai nggak sosok yang lain? Pada pakir miskin, santunan-santunan yang itu lebih rutin. Jadi akhirnya omon lah. Jadi baru pertama kali lihat kepala dinas terjun untuk kabumi lebih maju ya. Taunya ketika terpilih nggak amanah juga. Tanggapannya gimana? Kenapa kalian mendukung Asep Jafar nih, Kang? Oke, pertama saya perkenalkan Kang Dani dari Cikatat. Oke. Untuk kegiatan keseharian dalam kelembagaan. Menurut kacamata kami bahwa beliau tepat kita jadikan seorang sosok bupati ya. Karena beliau memiliki basic dari dinas yang sifatnya untuk melanjutkan pembangunan. Adapun saat ini kami mungkin bisa menjulukkan beliau sebagai Bapak Pembangunan. Oke, okay, Bapak Pembangunan. Agar bisa melanjutkan kesuksesan pembangunan Kabupaten Sukabumi lebih maju, lebih sukses dan mandiri. Betul. Yeah. Well. Dengan adanya beliau kami dukung, semoga bisa melanjutkan pembangunan Sukabumi menjadi lebih sukses. Itu menurut saya. Oke. Okay. Terima kasih. Ada yang lain? Kita sebelumnya pasti gak kenal dong sama Pak Jafar kan? Harus kenal dulu. Harus kenal dulu kan? Karena kita pertama kenal kan? Ujuk-ujuk pendukung gak kenal gimana? Pendukung kan harus kenal dulu kan? Pertemuan pertama, itu kesannya enak. Pak Jafar, kesan pertemuan, berkesan. Pertemuan pertama. Kita gak kenal dong, pertama kita kenal itu. Orangnya belum ngobrol aja udah kelihatan baik gitu kan. Terus saya dulu tuh punya komunitas Asep Dunia, Pak. Iya. Kan dari siapa nih nama-nama Asep gitu kan. Kumpulin pertama awal saya ada Pak Camat, ada ini itu. Kumpulin. Oh, katanya nih ada Asep Dunia, Pak. Dinas gitu kan. Asep Jafar. Asep juga kan. Apa salahnya kan? Saya datangin di situ. Dapat nomornya. Saya ngobrol. Ya, respect ya. Di situ awal pertama kali. Awal pertama. Enak ngobrol. Terasa lah di hati. Terus dari figur juga, figur seorang Asep Jafar tuh cocok untuk jadi pemimpin. Satu dari gestur di badan, ya dari penampilan segala macam. Gagah ya cerita gitu lah. Itu dari menurut saya awal kenapa saya mendukung. Tapi untuk kelanjutannya memang dari segi kinerja dia ya. Terus saya melihat di lapangan hasil pembangunan yang dia terapkan di wilayah Sukabumi emang terbukti. Di dinas PU ya. PU. Kalau saya sih simpel aja ya. Saya mencari pemimpin itu bukan yang ingin didengar saja. Oke. Okay. Ya, tapi mendengarkan, soalnya saya sering mengomentari Pak Asep, selalu didengar dengan apa? Itu pas kapan sering mengomentari? Pas dia jadi kepala PU. Oh, oke. Okay. Ya, mengomentari jalan berarti? Ya, pembangunan lah. Akhirnya dengan realitanya dia membangun. Nah. Alhamdulillah, gitu kan? Oh, berarti inilah yang harus saya dukung. Berarti Akang ini dulu sempat mengeluhkan keresahan lah ke Pak Asep. Sering. Didengar. Mau di FB, mau ke teman Pak Asepnya sendiri gitu ya. Saya sering gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya baik lah, bisa dilihat. Didengar lah. Bisa direspon. Jadi intinya saya butuh pemimpin yang mau mendengarkan
masyarakat. Aspirasi masyarakat. Itu aja sih. Kan ada pemimpin yang pinginnya harus didengar, saya perintah ini. Ya gitu juga. Saya pingin yang dari bawah didengar. Iya, dari rakyat lah. Dari bawah. Dari bawah. Rakyat kok cuma gak butuh ini itu kan. Cuma fasilitas aja lah yang alhamdulillah saya didengar. Meskipun saya bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi alhamdulillah lah. Dari Akan, nah, Akan Bahar. Menurut saya dari lawan Kang Bahar. Bahar Balad Haji Asep Japar. Oh. Itu relawannya. Ya alhamdulillah saya sebagai masyarakat ingin melupakan unek-unek dari semua masyarakat. Terus kalau kesah masyarakat yang harus kita dengar. Ya mudah-mudahan oleh sosok Pak Asep Japar ini yang karismatik lah. Orangnya karismatik, dia tidak memandang ada yang bawahan, ada yang dia sama kayak rekan kita, kayak rekan. Dia memandang orang itu kayak rekan. Jadi enggak, wah saya jadi pemimpin, enggak. Dia orangnya bagus lah, karismatik. Cocok kalau buat Bupati Sukabumi. Saya cocok. Jadi Bupati Sukabumi Pak Asep Japar, well pokoknya malah. Pak Akan? Apa kenapa mendukung Asep itu? Emang ada kesan-kesan apa dari kamu? Kalau saya simpel, ini semua yang udah apa namanya yang udah diutarakan, ya kan? Jadi intinya chemistry-nya nih ada nih, ini ada terus body language, leadership, ya kan? Leadership-nya tuh mudah-mudahan Sukabumi maju, aman, sejahtera. Itu dipegang sama Pak Asep ya Pak. Makanya saya, yuk kita dukung Pak Asep ya Pak. Kita kan tahu ada dua nih calonnya, Pak Asep Japar sama Yos Sumantri kan. Nah sebelum ngedukung Asep Japar pernah nilai nggak sosok yang lain? Apakah buta aja nih satu sosok aja nih Asep Japar aja? Apa sebelumnya nilai juga nih? Udah perbandingan antara dua, aku milih Asep Japar. Nah, saya langsung. Langsung nggak Asep Japar? Langsung aja. Udah dari Oke. Kalau pribadi saya sama Pak Yos sudah kenal lama. Kenal Kang. Ya, sama Pak Yos juga. Sewaktu saya juga dulu mendukung sebelum masih pemerintahan sekarang ya. Waktu Pak Yos emang sekarang masih menjabat wakil bupati dan bupati Pak Marwan. Okay. Saya juga pejuangnya juga Pak. Oh, Pak Marwan Yos itu. Iya. Saya berjuang juga. Iya. Nah itu kan berarti kalian udah kenal dong sama Yos itu? Kenal. Saya tidak ada nilai di Oke, ada. Yos orang baik. Kalau Pak Asep itu pilihan hati saya ya. Kenapa saya tidak memilih Pak Yos? Ya, karena saya tertikat sama Pak Asep apa. Cuman saya punya pengalaman. Apa itu? Agak kurang dari saya. Bukan Pak Yos. Tapi bukan kepribadi Pak Yosnya. Maka saya itu pendukung Pak Yos. Dulu saya sering mengawal Pak Yos kemana-mana. Waktu masih calon. Okay, calon. Ikut berjuang lah. Mencet bahasa orang Inggris. Pernah berdarah-darah lah di lapangan. Pak Marwan sama Yos. Saya ada di wilayah sini, dikala ada kunjungan Pak Yos. Cuman dulu sudah Pak Yos jadi, terus Pak Marwan juga kan menang di tanah kemarin. Saya sempat mau silaturahmi ke Pak Yos, ya. Cuman saya sempat mampir dulu nih ke seseorang yang memang pendukung Pak Yos, itu kan orang Pak Yos, mau silaturahmi. Ya ditolak. Asep boleh Pak, jangan ke Pak Yos, sana ke Pak Marwan katanya. Nah, dibilang kenapa? Karena saya pejuang ya. Dapat sekatan ya. Saya kan belum nggak mau minta apa-apa dulu apa. Saya mau silaturahmi, mengucapkan selamat. Oh enggak, boleh ke sana. Di situ saya nggak pernah sampai sekarang nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol lagi sama Pak Yos. Karena saya merasa, waduh, tidak dihargain saya gitu kan sebagai gara-gara ada sekat itu berarti ya? Iya, role pribadi saya itu. Tapi bukan Pak Yosnya. Pak Yosnya ya. Pak Yosnya ya, katakan kacamata saya tidak masalah buat tim saya. Tapi memang ada
ada kesan-kesan dari Pak Ahyar yang mengisi. Nah, ada seseorang orang Pak Yos yang arti saya itu aja. Nah, sekiranya Pak Ahyar terpilih nih, terus harapan relawan kan untuk Sukabumi lebih maju ya. Taunya ketika terpilih nggak amanah juga. Anggapannya gimana nih? Kalau saya, kalau nggak amanah, pasti saya akan yang mengkritiknya. Oke, okay, nah, oke. Okay, okay. Kritik. Karena nggak ada kepentingan untuk pribadi. Oke. Okay. Masyarakat ya? Dengan masyarakat, untuk Sukabumi. Kan kadang-kadang relawan juga ada yang ABS juga, asal bapak seneng kan? Ya mungkin ada, tapi kita bertujuan jangan sampai bapak itu tidak amanah. Kita dukung dan kita hilangkan yang ABS itulah. Oke, oke, oke. Kalau nggak amanah, toel aja pak. Ingetin. Ya pasti diingetin pasti. Cuman kalau diingetin nggak inget pasti ya ujung-ujungnya sifat aja. Ya. Sekarang media sosial banyak. Ya, ya betul. Ya mudah-mudahan Pak Ahyar tidak seperti itu ya, ya. Orangnya beda sih kalau dengan menurut pengalaman saya ya. Beda orangnya. Kalau dia itu udah, kalau komitmen itu pasti dilaksanakan. Kalau misalkan janji, dia janji pasti dilaksanakan. Menurut saya seperti itu orangnya. Ada gak kesan-kesan pribadi nih yang pernah dirasain langsung yang dikasih sama Pak Ahyar yang bikin klik gitu loh? Tadi kan penjelasannya menengapa mendukung Ahyar itu kan normatif, saya dengar ya, dari gesturnya, terus dari cara dia memperlakukan orang itu masih normatif. Kalau di depan umum kan pasti baik lah. Saya pikir ada nggak kesan-kesan yang benar-benar dirasain tuh biar sampai klik tuh, ini benar deh gue dukung. Dia lebih memprioritaskan tentang unsur-unsur yang sifatnya tadi adalah keagamaan. Oke, keagamaan. Jadi artinya lebih menikmati dengan caranya untuk memberikan sumbangsi di luar agenda kepemerintahan. Dengan pribadinya, seperti contohnya kepada fakir miskin, santunan-santunan yatim, itu lebih rutin, Pak. Dan beliau lebih mengagendakan untuk prioritas dalam agenda-agenda kemasyarakatan. Jadi lebih menyentuh lah, paling tidak ke unsur kepribadian. Kang Dani lihat ya langsung ya. Itu bikin klik. Karena lebih memperhatikan tadi dari rasa tadi akhirnya timbul bahwa memperhatikan dari unsur agama yang diperhatikan, tidak melihat siapapun atau dimanapun, beliau selalu memberi santunan secara pribadi. Jadi akhirnya omon lah. Ya, jadi tanpa agenda. Masuk saya pun pernah yang bikin klik. Apa kalau kang saya boleh nih yang bikin klik? Saat itu Februari waktu di bulan Ramadan ya. Berarti sebelum jauh pencalonan ya? Sebelum jauh pencalonan, malah dia tidak mau di gubernur mencalonkan. Nah, mau. Saat itu dia bilang saya, "Sep, kita bikin acara yuk." Apa Pak? Saya bilang kan, Asep sama Asep gitu kan. Dia selalu bilangnya Asep, saat itu. Lo acara apa nih Pak? Bulan puasa begini. Ya acara apa aja lah. Sama ibu pengajian kayak apa kayak gitu ya. Udah, itu inisiasi ibu. Dari Pak Ahyar? Dari Pak Ahyar. Okay. Kalau saya kan bikin acara, gimana tuh? Ini Pak Ahyar. Oke Pak. Kok acaranya gimana? Langsung terakhir buat ya sudah. Bilang ntar saya jatuh kulit ibu. Ibu pengajian lah ya. Bukan, silaturahmi. Saya bilang Pak bikin aja safari Ramadan. Jadi kan safari Ramadan kan hari ini di sini, beberapa hari ke depan di sini. Assalamualaikum. Kebetulan ini ada Pak Ahyar Jafar nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, live on. Kita lagi. Ya. Lagi podcast. Lagi podcast. Halo Pak. Ya Pak. Kebetulan ketemu rekan-rekan. Teman-teman, lagi ngobrolin Pak Ahyar ya, ternyata di telepon langsung. Tadi video itu cara pemimpin hilang rasa itu ada. Jadi terbukti kan bahwa beliau akan lebih memperhatikan.
Artinya beliau betul-betul bisa menyempatkan waktu lah, walaupun jauh, tapi tetap kita menjadi hangat situasi kehadiran beliau walaupun sekedar di video call. Siap. Singkat cerita gini, saya ambil kesimpulan aja lah ya. Jadi jelas lah dia di bulan puasa, Safari Ramadan gitu kan. Beberapa daerah berarti kan. Dia apa nih? Dia bilang, Pak, untuk ibu-ibu janganlah pagi-pagi buat beli ini, buat beli tajil. Udah Pak, kan Pak kasih sembako aja gitu kan. Oh iya Bang. Sampai dia ya kasih sembako buat ibu-ibu kan untuk berbuka puasa, mulai dari beras, minyak, gitu kan, sabun gitu kan. Itu enggak ada angin, enggak ada apa? Enggak ada apa? Ya enggak ada apa. Kan udah kenal duluan, udah kenal. Kan, kenal. Ya. Jadi intinya kesimpulannya ya Pak Asep Jafar sampai berpikir untuk bulan puasa gitu kan, memikirkan ibu-ibu biasa yang mungkin biasa ya untuk berbuka puasa gitu kan, mungkin supaya bikin ibu-ibu tuh seneng gitu kan, seneng itu padahal jauh nggak kepikiran buat nyalon kan, belum kepikiran buat nyalon, mungkin kepikirannya sudah, cuma dia tidak mau digembar-gembor bahwa Pak Asep itu calon bupati ke ibu-ibu itu gitu kan, jangan dibilang bahwa saya itu mau nyalon, ini Pak Asep Jafar aja kan, siapa ya. Pak Asep Jafar orang Sukabumi gitu aja dulu cari itu, ibu-ibu di bulan puasa ini biar seneng apa ya, kita berbagi, intinya dia tuh mau berbagi aja bukan itu yang bikin klik kan Asep, kita yang bisa bikin klik sebelumnya nggak ada orang gitu, nggak ada Pak. Gak ada orang ujung-ujung ya, yang berbagi itu kan. Jangan inisiatif gitu. Kalau saya mah sendiri baru pertama kali lihat kepala dinas terjun ya. Untuk apa? Melihat pembangunan gitu. Cuman Pak Asjad dan lebih terbuka lagi saya semakin ingin Pak Asjad jadi bupati. Ya. Saat dia apa? Merenovasi masjid. Itu yang gimana cerita itu yang klik banget kayaknya tuh. Ya gimana nggak tersentuh ya? Nah, ada kepala dinas, pejabat yang sesibuk itu dia mau melihat pembangunannya, gitu. Meluangkan waktunya. Gitu. Untuk rumah Allah loh itu, gitu kan? Untuk agamanya, gitu. Dalam bidang keagamaan. Lebih agamis ya. Lebih agamis ya. Lebih jadi bahan prioritas beliau. Untuk muncul ke situ. Itu penilaian kita lah, masyarakat biasa. Yeah. Kenapa kita mendukung Pak Asep Jafar? Bukan ngebagus-bagusin, tapi itu realita kenyataan. Faktanya ini ada nih. Gitu. Saya ini posting di akun saya itu di TikTok 2022. Ada enggak 2022 Pak Asep Jafar gembor-gembor mau nyalon? Belum kan? Belum ada. Saya udah posting, bisa dicek akun saya. Itu yang bikin klik. Iya. Seperjalanan waktu meskipun saya suka tapi bukan berarti saya harus buta dengan misalkan kekurangannya, tetap saya kritik gitu ya, kalau misalkan ada pekerjaan yang belum tuntas atau nggak belum diperhatikan saya tetap kritis. Pada saat kritis jawabannya sebenarnya apa? Ya dengan dia nggak menjawab, cuman dengan keadaannya gitu ya. Lalu actionnya kan direalisasikan. Enggak banyak omong-omong gitu. Semoga saja lah ini ya harapan saya. Kalau di pusat kita punya Prabowo, di sini punya Pak Asjad yang enggak mau omong-omong. Prabowo presiden. Jadi enggak omong-omong. Asep Jafar bupatiku. Itulah. Jadi akan ada yang menambahin enggak? Ya cukup sih mungkin dari perwakilan dari rekan-rekan kita semua udah yang paling kliknya itu aja sih, pembangunan dari dinas PU itu bagus sebetulnya untuk masyarakat, dana dari masyarakat dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi adapun kekurangan itu semua kan milik Allah, milik manusia. Sebagaimana kekurangan tersebut, yang penting kita bisa ke depannya untuk saling melengkapi. Saling menggiring Pak Asep Jafar lebih baik dan lebih baik lagi. Dan namanya makhluk Allah itu enggak ada yang sempurna. Ya, yang pasti ada, Pak Asep itu orang Jawa Barat, orang Indonesia gitu aja. Orang Malaysia. Buat masyarakat Kabupaten Sukabumi, jangan ragu untuk memilih Pak Asep Jafar.
Saya masyarakat biasa, dulunya bukan apa-apa, sekarang saya menjadi relawan Pak Asep Jafar karena Pak Asep Jafar orangnya good, mantap, good job, pekerjaannya bagus, bagus. Ya, jadikan Pak Asep Jafar Bapak Pembangunan Sukabumi. Bupati Sukabumi. Nah, kalau saya untuk warga Sukabumi nih ya, cari pemimpin yang mau mendengar. Bukan hanya ingin didengar saja. Ya, betul. Itu ada di Pak Asep. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Itu podcast saya dan teman-teman relawan Asep. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilih Bupati Sukabumi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.